Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala ruangan cuci darah atau hemodialisa akan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Cianjur bahwa ruangan HD sekarang sudah bisa operasional lagi, yang letaknya di tenda. Tapi walaupun di tenda kami bekerja semaksimal mungkin untuk melayani pasien. Harapan saya untuk kedepannya semoga gedung di Rumah Sakit Cianjur cepat diperbaiki, semua pelayanan bisa dilayani, termasuk ruang HD, semuanya bisa seperti sebelum kita terkena bencana. Semoga Cianjur bangkit lagi, Cianjur manjur, yang kita cintai ini pulih seperti biasanya. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.